Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat kembali. So hari ni saya kat Pejal 4. So hari ni kita nak kongsikan pengguna-pengguna Duke, KTM Duke 200 sampai ke 39. Kalau nak buang eco, macam mana? Macam mana cara dia? So dekat mana korang boleh buat? So kalau korang datang dekat Pejal 4 ni, dah siap dah. Bawa motor je. So jom kita layan proses macam mana dia potong, lepas tu hasil dia macam mana. Jom. Yang V2 tu ada cerita. V1 tak payah. V1 salah. V2 tak payah. So ni kena potong. Dah tercabut dah. Nak buang ekor wajib potong besi tu. Baulah sedap. So dia potong galu. Okay. Ni ada. Kalau tak potong boleh masuk tak? Tak ada masuk. Tak masuk kan? Memang tak boleh masuk. Sebab ni benda dia, benda ni kita nak masuk ni. Baru boleh slot. Macam tu. Memang besi ni mengacau lah. Kalau dah buang ni baru kita boleh masuk ni. Even kalau pakai yang pattern macam ni pun kena potong. Oh okey. Dia janji kalau V1 punya spek memang kena potong lah. Memang kena potong. Kalau korang pakai V2 tak payah. So ni lah yang kita nak masuk ni. Eko ni, eko apa ke namanya tu. Eko pendek ni lah. Ni masuk macam ni. Lepas tu dengan lampu belakang. Lampu belakang kita masuk integrated tail light lah. Lampu belakang ada dah ni. So ni dia punya eko. Kita masuk macam tu. Nah. So ni lampu belakang yang kita nak masuk lah. Yang ini lampu belakang dia. Lampu belakang ni dah integrated eh. Integrated. Lampu belakang ni sekali dengan signal. So bila dah buang ekor, masuk yang pendek punya, terus masuk, kena wajib masuk lampu ni lah. Haa, baru cantik. Dia sekali dengan signal. Hey, apa nak aku ni? Enak sah. Buang kena potong tak ni? Kena potong tak? Oh, atas tak pakai. Ni dia buang. Yang tu pun kena potong sikit atas supaya boleh matching. So wiring cucuk balik je lah, settle. Haa, kita kan masuk balik, masuk dalam dia punya. So kalau korang datang kat Pejal, kalau korang nak bawa motor je lah, tak payah semak-semak nak cari barang lah. Sini dah ada siap ni, dengan lampu belakang. Haa, dah siap dah, semua dah siap. Ngam. Datang cakap nak bawa ekor, settle, pandailah dia buat. Sunat. Haa, nak sunat pun boleh.
Oh, ni yang tayar baru yang digembar-gemburkan dalam YouTube ni. Eh. Oh, Rosso Sport eh? Sekejap je pasang lah. Ni dah pasang. Macam ni rupa dia. Oh, kan lain tu terus rupa dia. Ngam. Oh, lubang skru kena tepuk eh. Yap. Tengah nak buat fitting ni. Nak masukkan tu. Tapi actually dah dapat dah bayangan dia macam mana kan. Ni kita fitting dulu. Macam ni lah final ni lebih kurang. Tomak kerja tu. Macam ni lah final tu lebih kurang. Haa, macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Datang. Cara saksa. Tu. Final touch up buat skru atas lubang. Fitting dia ni. Sini aku boleh. Kena kalau pakai ikon ni dia memang takkan dapat fit macam original. Okay. Tu je. Tapi dia handsome. Dah ni ah. Nombor plate sekali ah. Eh, Kemon ah. Tak payah. Dia kata kena letak. Apa dia? Dia kena letak duit tak banyak. Tampak jelah nombor plate. Tak sampai. Kan habis sekolah tak lepas pula. Cikgu marah. Oh, tadi yang cikgu. Oh. Cikgu disiplin dia kacau. Okey, dah siap. Dah siap pasang. Ni signal. Belah kiri, nanti belah kanan ada juga. So macam ni lah hasil dia. Belah kanan tak ada. Kita buat belah kiri je lah. Sebab motor ni akan lepih ke kiri je. Belah kanan dia kekok. Goyang belah kanan. Dia goyang belah kanan. Dia buat sini belah kiri je. Macam tu lah hasil dia. Potong ekor, sunat, cun. Sini kanan. Okey, kanan ada, kiri ada. Double tak ada. Tak ada yang tu pakai je. Retail tak ada hitam. Bolah. Lagi boleh dia. Mesti ada sakit. Dia pasang potong ekor sunat lah kata orang. Dengan siap dia punya apa ni, housing itu siap dengan lampu belakang. So kalau nak pasang sampai pakai tube V1, boleh datang kat Pejabat. Jangan tanya saya tak jawab barang. Datang Pejabat.